kalaupun ke depan teman-teman kita di karantina itu SPDP Balai Besar Karantina Pertanian Belawan menggelar rapat koordinasi penguatan sinergitas bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara Selasa 25 Juni 2019. Kepala Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Dr. Hewan Suryo Irianto mengatakan tujuan digelarnya rakor ini adalah sebagai upaya mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan dan tumbuhan serta melindungi kelestarian sumber daya alam hayati. Ia menambahkan, Balai Besar Karantina harus selalu bersinergi dengan instansi terkait untuk menghasilkan sinergitas penegak hukum di bidang perkarantinaan. Kami dari Badan Karantina Pertanian agar tindakan pengawasan itu lebih ditingkatkan dan koordinasi yang baik dengan Polri dalam hal ini dari Ditreskrim Suspolda Sumatera Utara, kemudian juga dari Polair, dari TNI Angkatan Laut dan sebagainya, mengingat di wilayah Sumatera Utara ini termasuk dalam zona rawan 1 yang kita tahu bahwa lalu lintas media pembawa penyakit karantina dan tumbuhan itu sangat tinggi. Dari Kota Medan, Riki Haryandi, Luhut Satrio, Aryo Panggabean melaporkan untuk Today TV Indonesia.